Assalamualaikum. Hari ni jom kita jenguk-jenguk pokok mulberry. Pokok mulberry ni memang selalu togelkan pokok ni. Togelkan, potong daun-daun dia semua. Ha, ni daun dia tinggal sikit-sikit je baru naik. Ha, dia memang petua dia lah. Kalau nak buah banyak, togelkan daun-daun dia ni, biar tinggal ranting je, batang-batang dia je tinggal. Yang ni kita baru togelkan seminggu yang lepas. Buah yang hari tu pun ada ni, ada lagi yang dah merah-merah. Bila dah togelkan, dia akan keluar pucuk macam ni, daun baru, dan dia akan keluar buah. Jadi kita akan gugurkan lagi daun-daun dia ni, biar dia buah lagi banyak. Sebelum ni tak terjaga sangatlah pokok ni. Ni kali ni kita nak buat dia banyak buah, okey? Biar buah yang ni besar sikit lagi, kita potong-potong, cantas-cantaskan daun dia tu. Ni ada ni satu dah merah dah buah dia. Dia bila masak betul, dia warna merah kehitaman. Yang tu baru manis sangat. Kalau baru merah sikit macam ni, dia masam-masam manis. Manis tu sikit lah, masam yang lebih. Pokok ni tanam kat tepi rumah je. Tanam daripada keratan batang, minta kat rumah jiran. Buah ni buat jus ataupun makan macam tu je. Sedap dah. Daun dia pun boleh juga buat sayur. Biasa saya masak lemak je pucuk dia. Okeylah, nanti kalau pucuk ni dah banyak, kita akan try buat pucuk mulberry masak lemak. Okey, buah yang ada tu sikit-sikit je lah. Tinggalkan je kat situ burung makan. Rezeki burung-burung. Okey, sekian dulu. Jumpa lagi di video yang lain. Bye.